Pak, bentar, Pak. Hah? 400? Rehan. Siapa mau masuk ITS? Saya, Pak. Ya? Rehan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Tadi kan saya menyuruh mengajarkan soal ke depan. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Ya sudah, coba kamu ke depan sini. Jangan soalnya. Kata tadi saya lihat kamu ngobrol terus di sana. Ayo kerjakan soalnya. Di sana. Nah, udah bel, Pak. Tapi bisa, Pak? Bisa, Pak. Boleh. Eh, anak-anak, ternyata bel tadi kita sudah bunyi, maka kita harus mengakhiri acara kali ini ya. Untuk selanjutnya, kalau soal kerjakan di rumah. Bagus ya, temannya lagi tidur malah dikerjain. Lagian, kelas ya kelas, tidur ya tidur, jangan kelas sambil tidur. Parah banget sih tadi bapaknya sampai marah kayak gitu. BTW tahu nggak sih, di kelas sebelah bahkan bapaknya nggak mau masuk ke kelas loh. Parah Rehan, lagian masih pagi udah tidur aja sih. Han, kenapa diem mulu sih? Dipanggilin juga dari tadi. Iya nih, kenapa sih? Tahu nih cetan sama cewek ya. Hah? Kenapa? Ih, kenapa diem mulu dari tadi cetan sama cewek ya? Cuek. Waduh, bawa lagi tes nih, Wes. Jadi ke ITS. Beh, anjir nih cuma scroll doang. Waduh. Alah, masa. Ya udahlah, kantin yuk, lapar. Yuk. Tadi enak banget sih makanannya, gila. Harus sekali lagi sih itu pasti. Guys, hari ini pun nih. Apaan tuh? Di ampas dong. Jadi gini infonya, kan kita mau mendekati pendaftaran perguruan tinggi. Jadi guru BK membuka konsultasi bagi kita. Nanti kita bakal masuk satu-satu ke ruang BK buat konsultasi. Ya, kalian bisa sih tanya-tanya soal seputar perguruan tinggi yang kalian minati. Kirain jam kosong. Jam kosong. Kita udah kelas 12 nih. Soalnya kita punya menara masa depan. Yaudah, kalau gitu Aditya Rehan dulu yang pertama. Hah? Aku? Iya, ke ruang BK. Ayo, semangat. Anak ITS masa gak semangat sih? Ya, masuk ITS nih ya. Apaan sih? Enggak kok guys, masih lihat-lihat doang. Udah duluan ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Rehan, silakan masuk. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Gimana Rehan, sudah tahu mengapa Rehan ibu panggil di ruangan ibu? Sudah dong Bu, untuk konsultasi perguruan tinggi negeri kan Bu? Iya betul, jadi setelah ibu lihat di rapot Rehan di semester 1-5, ternyata Rehan masuk di perankingan SNMPTN. Yes, jadi saya bisa dong masuk ITS lewat SNMPTN. Betul Rehan, tapi perlu Rehan ketahui ternyata ranking Rehan itu berada di bawah. Maksudnya gimana Bu? Ini coba Rehan lihat, ini nilai-nilaimu masih sangat jauh dari tingkat yang lain, yang kemarin masuk di ITS.
apalagi kamu berharap ingin masuk di ITS. Loh, tapi kan siapa dapat rata-rata nilai 90, Bu? Iya, itu waktu semester 1 kan. Coba pertimbangkan dengan 4 semester berikutnya, nilai-nilai yang ini masih sangat jauh. Jadi kamu perlu mempertimbangkan kembali untuk masuk di ITS. Tapi Bu, saya pengen banget Bu ke ITS. Saya pengen jadi kamu engineer. Lihat ini, Rehan. Ini adalah data persebaran alumni kita di ITS. Nilai mereka sangat tinggi dibandingkan dengan nilai yang kamu punya saat ini. Jadi maksud Ibu saya nggak bisa ke ITS? Bisa, bisa saja kamu ke ITS dengan nilai raport yang kamu punya. Tapi kamu harus siap seandainya nanti ditolak. Selain itu, kamu harus mempersiapkan diri untuk belajar untuk masukin jalur di SBMPTN. Karena kamu perlu tahu bahwa nilaimu saat ini masih cukup rendah dibandingkan dengan nilai-nilai kakak tingkatmu yang sudah ada di sana. Tapi kamu masih bisa belajar untuk mengejar masuk ITS dengan melalui jalur SBMPTN.